Mau yang manis? Scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Nah, nanti kita muterin kapal itu ya, Pak ya. Lihat-lihat kondisi di sana. Katanya banyak karang api nih. Waduh, harus hati-hati ya, Pak ya. Oke, udah siap semua, Pak? Siap. Akhirnya sekarang saya sudah mendekati bibir pantai Tulamben. Menikmati Pulau Bali tidak utuh rasanya apabila tidak menikmati pemandangan bawah laut. Diving, nyelam, wow. Kabarnya ada kapal yang karam ya, kapal Amerika yang karam dari berapa ratus tahun yang lalu gitu loh. Sekarang mungkin sudah ditumbuhi karang ya. Pengen lihat nih. Yuk, kita langsung ke sana. Jangan selalu sekali-sekali menghadap ke laut. Soalnya kan kalau ada ombak, kita bisa balik. Sekarang waktunya saya masuk ke air untuk melihat pemandangan laut yang ada di sekitar pantai ini. Dan kabarnya ada kapal, kapal apa Pak yang karam? Liberty. Kapal Liberty ya Pak ya? Itu besar kan ya? 120 meter. Wow, 120 meter. Nanti kita muterin kapal itu ya Pak ya. Lihat-lihat kondisi di sana. Katanya banyak karang api nih. Waduh, harus hati-hati ya Pak ya. Oke, udah siap semua Pak? Siap. Yuk. Kita mulai turun.
Spot pertama yang saya temui adalah sisa kapal perang milik Amerika yang karam ditembak oleh tentara Jepang. Dengan panjang kapal kurang lebih 30 meter, membuat kapal ini menjadi taman bermain atau dive spot yang mengasihkan bagi para diver dan biota laut. Jauh kedalaman. Iya, pesona bawah laut Turamben menyimpan sejuta misteri yang tak lekang oleh waktu. Disinilah saya bisa menikmati